Oke, ini adalah keranjang belanjaan. Tapi kita sulap akan menjadikan masker. Kita pola mengikuti pola yang sudah kita buat ini. Ini ya. Ini adalah kertas polanya. Lalu kita garis seperti ini. Ini sudah jadi. Lalu kita potong. Sisa keranjangnya bisa dibuat satu lagi. Tuh, sebolong. Letak dulu. Ya. Lalu ini sudah kita pola. Ini adalah kain tricot seperti ini. Ini semeternya 10.000 kain tricot, dan keranjang ini adalah keranjang banjaan ini sekitar 8.000 rupiah. Oke. Ini bahannya lebih bagus ya daripada bahan katun. Oke, sekarang kita lanjutkan pemirsa. Jadi ini ada dua bahan kainnya. Yang warna putih adalah kain tricot, dan warna hijau adalah bahan maskernya yang terbuat dari bahan tas belanjaan. Jadi cara untuk membuatnya, kita lipat dua seperti ini. Setelah dilipat dua, kita jahit bagian tengahnya seperti ini ya. Coba Anda perhatikan dan pelajari juga di rumah. Kita jahit. Jahit perlahan seperti ini. Nah, setelah dijahit, lalu kainnya kita putar, maka akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu yang satunya lagi sama, kita lipat. Lalu kita jahit juga seperti ini. Kita jahit perlahan. Ini ya, warna putih adalah bahan tricot ya. Kita rapikan. Nah, setelah dirapikan, kita buka, maka akan jadi seperti ini. Itu ya, seperti ini ya jadinya. Lalu kain ini akan kita putar seperti ini di arah yang berlawanan. Gini kira-kira. Lalu kita jahit bagian atasnya. Tapi sebelum kita jahit, kita jepit dulu. Kita jepit ya. Jepit lagi. Itu ya. Lagi. Seperti ini jadinya. Pahami ya? Ini ya. Pahami ya? Ini tengah-tengah kita jahit. Kita jahit perlahan.
sebelahnya lagi kita jahit. Kita ambil arah yang berlawanan ya. Seperti ini. Kita jahit lagi dari tengah. Ini ya. Lalu satu lagi kita jahit bagian ini dari tengah juga. Itu ya. Setelah seperti ini jadinya ya. Itu. Lalu pembuatan maskernya kita putar. Kita balik seperti ini. Maka jahitannya tadi tidak nampak dari luar. Sudah seperti ini. Sudah hampir menjadi masker. Seperti ini jadinya ya. Lalu untuk bagian pinggir boleh kita jahit, boleh juga tidak kita jahit. Ini ya. Untuk lebih rapi, kita jahit saja bagian pinggir-pinggirnya, oke? Coba perhatikan. Ini. Lalu bagian pinggir ini kita jahit juga. Seperti ini jadinya. Nah, untuk memasang talinya seperti ini. Ini adalah ukurannya 30 cm. Maskernya kita lipat. Lipat ya. Lalu masukkan talinya atau karet elastisnya. Lalu kita jahit. Dan kita sediakan tarik elastisnya sekitar 12 cm ya. 12 cm. Ada dua. Seperti ini. Lalu kita letakkan bagian bawahnya.
sudah seperti ini. Lalu bagian sebelah kanannya lagi sama. Kita sambung ya. Lalu kita jahit. Ini karet 12 cm, kita masukkan bagian bawahnya. Lalu untuk bagian ini kita atur saja. Boleh kita ikat. Seperti ini ya. Nah, karet ini boleh di tengah, boleh di bawah. Jadi tergantung kita yang mengaturnya. Oke. Lalu kita pakai, akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan video ini, supaya orang lain juga mempelajari. Bye-bye.